Oke, kembali lagi di channel saya Andre lagi apa seperti biasa, jangan tonton video ini. Oke, kembali lagi di channel Andre lagi apa nih seperti biasa. Jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua buat ganti ban motor Supra ini. Nih kita bisa lihat nih, ban motornya udah tipis, udah halus, dan karena sekarang menjelang musim hujan, kita akan ganti ke bengkel. Ini dia, kita udah sampai bengkel. Ini kita masuk AHAS ya, seperti biasa biar standar. Jadi bannya sini canggih banget, sudah dibukanya pakai alat. Ini proses pembukaan ban motornya. Setelah dibongkar dan dicopot, ini kita mau melepaskan bannya dari peleknya. Ini prosesnya, jadi kalian kalau penasaran di AHAS itu seperti apa proses pelepasan ban motornya, bisa lihat di video ini. Jadi ini yang tiba mereknya Federal. Oh, ini ganti tangan mas. Ganti ya? Ganti ya? Ya ganti aja. Kalau sini mereknya apa mas? Federal ya yang ini. Ini peleknya masih bagus. Nah ini proses pemasangan ban barunya ya. Di sini dikasih air sabun atau oli ya, biar licin buat masuknya pertama kali aja. Bannya masih datar nada warna merahnya, itu tandanya bannya masih baru. Ini sekarang proses pemasangan ban dalamnya ya, hampir sama dengan cara melepasnya. Ayo, Sophie.
apa-apa tuh. Apa-apa tuh. Ini totalnya ban luar 155, ban dalam 35 nih. Jadi hasilnya sudah ganti yang baru. Ini masih ada rambut-rambutnya. Jadi kita mau nyoba motor